Selamat berjumpa. Anda sekarang sedang menonton Lina Linul Channel. Ya, hari ini aku mau jalan-jalan, mau pergi ke tempat saudara, ke tempat ponakan bersama Lisa, dan dia sedang menyiapkan mobil. Jadi, sekarang jam 2 lewat 7. Sampai sana jam berapa ya? Hai, kita berada di lampu merah Pancoran. Di atas adalah jalan LRT, light rail transit, dan flyover. Kita masih di kawasan Pancoran, yang di atas itu flyover ya. Wow, ternyata sedang banyak bendera kuning-kuning tuh sepanjang jalan yang di flyover. Sekarang jam 2 lebih 40 menit, jadi kurang lebih sudah 30 menit dari rumah sampai dengan Pancoran. Pemirsa, di sebelah kanan yang di atas itu adalah jalur LRT, dan yang di depan adalah jembatan penyeberangan. Ini jembatan penyeberangan. Nah, yang di atas itu adalah jalur LRT. Mobil-mobil yang di dalam pagar itu sedang lewat di jalur tol. Sebentar lagi kita akan melihat pintu masuk tol, dinamakan pintu masuk tol Tebet. Kita tidak akan masuk pintu tol Tebet ya, saudara-saudara. Ini pintu tol masuk dari Tebet. Kita nanti akan masuk tol, tapi di daerah Halim. Masih banyak bendera kuning ya di sebelah kiri. Sebentar lagi kita akan memasuki Halim. Di atas masih ada jalur LRT. Tuh, berseliweran. Saya bingung kalau berkendara di atas. Agak macet nih. Tuh ada plang ijo-ijo. Nanti yang ke kanan menuju ke Halim, dan yang ke kiri menuju Ponogede Tol Cikampek. Dan ini ada simpangan lagi nih, yang ke kiri menuju tol juga, yang ke kanan Tol Cikampek. Kita akan mengambil yang ke kanan ya, menuju Ponogede. Wah, di sana nah, yang dari arah Bekasi kelihatannya padat. Tuh, yang ke arah Jakarta kelihatannya lebih padat daripada yang ke arah Tol Cikampek ke arah Bekasi. Nah, kita sudah memasuki tol. Itu yang di atas jalur LRT ya. Dan yang di depan ini yang kelihatan melengkung, itu kelihatannya untuk stasiun LRT nantinya. Kita masih di jalan tol ya. Tol menuju ke Pondogede, ke Bekasi, dan ke Cikampek. Pada hari Sabtu ini kelihatannya tidak begitu ramai jalan tolnya. Jalur atau jalan LRT masih kelihatan panjang menuju ke Bekasi. 500 meter lagi kita akan keluar dari tol. Ada trouble, tolnya dipisahin dari wadahnya, jadi bingung. Kita mau keluar pintu tol,
kartunya nggak ada. Udah bingung gimana nggak bisa keluar dari tol kalau kartunya nggak ketemu. Nah inilah dia Lisa mau tempelkan kartu tolnya. Finish. Nah kita keluar dari tol ya. Kurang sebentar aja kok macet ya. Tinggal deket aja. Ini sekarang mau beli Kentucky di mana, Neng? Biasa nih di perempatan ini pasti macet. Langganan, padahal jalannya sudah dua jalur. Dulu apalagi dulu waktu belum dua jalur. Dulu cuma satu jalur, sekarang udah dua jalur, macet-macet juga. Ya di yang sebelah sana satu jalur ke arah Kalimalang, ini jalur ke arah Pondok Gede. Gang masuk komplek tuh ada tulisan wajib pakai masker. Yeay, kita sampai di rumahnya. Nah, kita sudah ketemu dengan anak-anak adik saya nih. Tinggal yang laki-laki masih di kamar. Dan kita disuguhin ini nih minuman dari Teguk. Apa aja sih ya minumannya ini? Nama-namanya coba kita lihat. Coklat. Coklat Kraci, Coko Trans, Coklat Drax. Forest and then Thai Tea. Ada kita nikmati nih seger-seger baru datang minum minum yang ada esnya sugar. Segernya. Satu lagi. Segernya. Kasih tahu inilah apa tuh? Tuh sambil gini. Coko crunchy dari Teguh. Si dolanan sendiri nih si bule, rambutnya bule. Rambutnya bule. Dipanggilnya bule aja deh. Apa tuh namanya? Tim apa? Bentar ya. Terganggu, ada gangguan. Namanya Teguh apa tuh minumnya? Apa sih? Mango Yakult. Oh, Mango Yakult. Mango Yakult Teguh. Ya udahlah, lanjut tuh sama temannya nungguin. Dah. Ini datang lagi namanya apa tuh? Tali. Cireng. Cireng. Oh, dan cireng itu yang di piring. Terus temennya cireng apa sih ya itu? Ini. Itu. Oh, sambal. Temennya cireng adalah sambal pedas. Sambal cireng. Sambal cireng. Satunya lagi ropang. Ini roti panggang. Roti panggang. Terus ada apa namanya? Popcorn. Ropang itu roti panggang. Iya. Terus Nah. Orang Jepang ya, ropang orang Jepang, roti panggang. Itu di atasnya ditaburin apa tuh namanya? Popcorn karamel. Popcorn and karamel. Ini pesennya di mana ya? Jauh enggak nih pesennya nih? Di Kalimalang. Oh, di Kalimalang. Jadi tadi kita sudah minum ropang. Minum Teguh apa tuh? Minum Teguk. Sekarang kita disuguhin lagi roti panggang tabur. Apa? Roti panggang tabur apa? Popcorn karamel. Roti panggang tabur popcorn karamel dan selamat menikmati. Dadah. Oh, dia enggak mau. Ya wis ora gelem. Dah makan dong. Makan dong. Tuh enggak makan tuh yang satunya yang jongkok tuh di situ. Ropang. Yang ada di kamar ya udahlah, silakan di kamar saja. Kriuk-kriuk ropang. Ini katanya yang bikinnya diinjak-injak bukan? Bukan. Oh, bukan. Ini di restoran. Tak pesennya? Kafe. Kafe. Ini dari tahu lagi? Wah, ini tahu lagi tuh yang di kamar ada makanan datang lagi nih. Datang ada roti panggang and the cireng. Ora cuci tangan dulu. Mbok bernyekeli apa yo?
Ya udah ya, selamat menikmati ya. Tapi enak sekali ya. Hah? Ya. Enak juga. Oke, selamat menikmati. Enjoy the meal. Bawaan saya buat. Ya, udah habis ropang dan cirengnya. Di gereja aja, di gereja. Ternyata pada doyan ya. Itu dihabisin tuh tinggal berapa potong? Restorannya. Akhirnya kita tutup bersama dalam doa dan saya akan pulang jam 8 malam sebentar lagi karena Lisa sedang membeli sesuatu. Itulah perjalanan saya dan Lisa di hari Sabtu. Terima kasih. Sampai jumpa.